Ayu Ting Ting bongkar sikap tak biasa dari Ivan Gunawan saat bertemu putrinya, Bilqis Humairah Raza. Momen pertemuan itu terjadi di panggung Rising Star Indonesia Dangdut, Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Bilqis Humairah Raza memang tampil menjadi bintang tamu. Ia berduet dengan sang ibu membawakan lagu cinta yang dipopulerkan Vina Panduwinata. Sementara Ivan Gunawan bertindak sebagai juri di ajang Rising Star Indonesia Dangdut. Bilqis sempat mengajak Igun, panggilan akrab Ivan Gunawan, untuk berjoget bersama. Ayu kemudian menggoda Igun yang terlihat grogi di depan anaknya. Ayu Ting Ting menilai Igun menjadi sosok yang kaku saat bertemu Bilqis. Kendati sempat membantah, Igun akhirnya mengakui dan membeberkan alasan dirinya menjadi sangat kaku. Ayu pun tak berhenti membongkar sikap tak biasa Igun saat bertemu putrinya. Pelantun lagu Alamat Palsu itu menyebut Igun juga menjadi pendiam.